Peresmian Mall Pelayanan Publik atau MPP ini dihadiri oleh Menpan RB Syafruddin, Gubernur Riau Samsuar, Wali Kota Pekanbaru Firdaus, serta tamu undangan lainnya. MPP yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman merupakan MPP yang ketiga di Sumatera. Wali Kota Pekanbaru Firdaus menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menpan RB yang telah menyempatkan waktunya untuk meresmikan MPP Pekanbaru. MPP yang mulai dibangun pada tahun 2018 lalu merupakan komitmen pemerintah kota dalam menyukseskan program Kemenpan RB dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui pelayanan terpadu satu pintu. MPP dengan luas ruangan sekitar 4.000 meter persegi tersebut melayani sebanyak 173 perizinan dan non-perizinan yang terdiri dari 96 perizinan ditangani oleh DPM PTSP dan 77 pelayanan oleh 24 instansi pemerintah, lembaga, perbankan, serta badan usaha milik daerah. Mall pelayanan publik ini, alhamdulillah, ini adalah inovasi yang lahir dari Kementerian Pan-RB pada tahun pertengahan tahun 2017. Kemudian Ibu Deputi berkunjung ke Provinsi Riau dan juga ke Kota Pekanbaru dalam rangka mensosialisasikan kebijakan tersebut, yaitu Keputusan Menteri Pan-RB nomor 23 tahun 2017. Tindak lanjut dari sosialisasi itu, awal Februari 2018, Menpan RB juga mengundang kepala daerah dan ikut juga diantaranya Wali Kota Pekanbaru. Dan pada pertemuan itu juga disampaikan oleh Bapak Menteri bahwa inovasi dalam pelayanan ini mutlak kita lakukan. Di Riau dan masyarakat Riau, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas berkenan berkunjung ke Provinsi Riau dan sekaligus insya Allah sebentar lagi akan meresmikan Mall Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru yang kami banggakan. Sebagaimana kita maklumi bersama, gagasan pembentukan pelayanan publik terinspirasi dari nawacita Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo, diantaranya berkaitan erat dengan pelayanan publik sebagai wujud kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi berperan sebagai pembina pelayanan publik nasional dan koordinator Gerakan Indonesia Melayani dalam reformasi pelayanan publik. Pada prinsipnya, Mall Pelayanan Publik adalah mengintegrasikan semua pelayanan publik, baik pelayanan pusat, daerah, maupun pelayanan bisnis di satu tempat. Mall Pelayanan Publik merupakan suatu inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dahulu banyak pelayanan dilakukan secara terpisah oleh masing-masing instansi, sehingga tidak efektif, tidak efisien, dan berbiaya tinggi. Kemudian timbul gagasan pelayanan terpadu satu atap. Perkembangan selanjutnya adalah model pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP, di mana sejumlah pelayanan dapat diselesaikan di satu kantor termasuk pengesahan dokumen produk pelayanan karena adanya pendelegasian kewenangan kepada pimpinan kantor yang bersangkutan. Setelah diresmikan gedung tahap pertama pelayanan, nantinya akan ada gedung B, kantor Bapeda, untuk pelayanan di Dukcapil. Untuk administrasi kependudukan ini, 14 konter Pemko Pekanbaru siapkan untuk pelayanan Capil. Nurah Yurestiani dan Sugiyarto melaporkan.